Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel YouTube Nanji Nusantara dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kali ini kami membuat vlog mengeksplor Masjid Agung Tuban di malam hari. Inilah suasana Masjid Agung di malam hari. Kita saksikan bersama. Panorama malam di Masjid Agung Tuban. Tampak depan menaranya yang paling atas menyala. Masing-masing pojok ada menaranya. Ini suasana di jalan sebelah selatan. Ya, ini jalan Sunan Bonang. Di sebelah kanan masjid. Ini suasana Jalan Sunan Bonang di sebelah kiri masjid. Ini tampak Masjid Agung Tuban, Bumi Ronggolawe, Bumi Parawali, di kisaran 100 meter. Ini sedang berada di dalam alun-alun Kota Tuban yang suasana lampu dalam kondisi tidak dinyalakan. Ini tampak jauh pemadam lampu non jauh di jalan raya di sekitar alun-alun. Ini alun-alun Tuban pada malam hari. Turun jauh di sana. Kantor Bupati Tuban. Yang berada di sebelah selatan alun-alun. Nah, ini cukup luas dan berlantai tiga. Lumayan megah. Ini suasana alun-alun Tuban di malam hari. Dan non jauh di sana, kurang lebih 100 meter, tampak agungnya, tampak megahnya Masjid Agung Kota Tuban. Demikian sekilas panorama malam di alun-alun Kota Tuban dan di Masjid Agung Tuban. Demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.